Garigane ujungnya gagah, langsung menurunkan pemain terbaiknya yang masih dengan setter Kaisya dan juga ada seorang Rafeva alia Ipeh, juga Larasati sang middle blocker, dan tentunya ada seorang Amel Amelia Zahwa, dan tentunya nomor punggung 9 ada saudara Sani. Ini merupakan pemain kombinasi pemain muda dari Ganevo, dan kali ini dari Yoga Maya Yogyakarta menurunkan setter Amoy Bomber Destin Hedia, tentunya sang leader blocker Dinda, dan tentunya ada seorang Maya dan Naura serta libero Siva. Baik, bola pertama dari Ganevo kali ini akan melakukan servis pertama. Di sana ada seorang Kaisya, ancang-ancangnya Kaisya, bola pertama Kaisya Devi Arvana, lepaskan sudah, kali ini ada Destin Aida, umpan Kaisya kembali pegang Yawa pertama, masih kembali terangkat, dorong Amoy, luar biasa, poin pertama dari seorang Amoy menjadikan 1-0. Kali ini dari Yoga Maya akan melakukan servisnya. Tentunya ancang-ancangnya kembali di persiapan kali ini ada seorang Amoy, center berpengalaman kali ini Amoy, bola dengan bola melambung, resipnya kali ini Hawa sang libero, lepaskan Sani, apa yang terjadi, bola keluar dari Sani, tidak ada sentuhan, tentunya menjadikan poin 2-0. Yoga Maya kali ini kembali melakukan servisnya, tentunya kembali seorang Amoy, konsentrasinya Amoy, di sana ancang-ancang Amoy, lepaskan sudah, resipnya Yawa, Kaisya umpan bola quick ada Ipe, Aisifa umpan ada Naya, bola triple, kesempatan Ganevo, lewat Hawa, kali didapatkan Sani, bola dam, masih kembali terangkat, di sana kali Destin, Aida dorong, masih kembali tercover, bicara lepaskan, apa yang terjadi saudara? Hingga kembali karena dari bola berpindah menjadikan 1-2 dari Ganevo, kali ini akan melakukan servisnya lewat pemain mudanya seorang Sani, di sana Askia Sani, konsentrasinya Askia Sani, lepas sudah Askia, resipnya gagal dari sang libero Siva, otomatis menyamakan kedudukan 2-2. Ganevo masih di tangan seorang Sani, kali ini akan melakukan servis, kancang-kancangnya Sani kali ini, hilang nafas, jam setek dilepaskan, keras kali ini, resinya di sana, Destin Aida, Naya, bola penyelamatan dengan bola tribol, kembali umpan Kaisya, lepaskan Yawa, masih ada Siva, Amoy dorong kali ini, lepaskan kali ke Naya, masih kembali kanan Ganevo, Kaisya lepas ke belakang, masih kembali terangkat, duel di udara, masih terbanjur kamar kali lepaskan Yawa, di sana Naura, umpan Amoy tidak tekung, sebuah cover block yang luar biasa dari anak-anak Ganevo, otomatis kembali menambah poin menjadikan 3-2. Kali ini kembali Sani yang akan melakukan settingnya, ancang-ancangnya Sani, kali ini konsentrasi di sana Sani, kembali jam setek dilepaskan, resipnya kali di Sineida, membangun serangan lewat Amoy, Naya masih kembali terangkat, kali ini Kisah, terlalu berdarah, namun apa yang terjadi, masih pelan ribol, namun gagal, seorang Naura dalam pula penyelamatan, menjadikan poin kembali untuk Ganevo Yogyakarta, menjadikan 4-2, tentunya poin beruntun dari anak-anak Ganevo di awal set yang pertama, kembali di sana melakukan servis, ancang-ancangnya kembali Sani, jam serta Sani, namun gagal kali ini, serangan lewat servis seorang Sani, sehingga bola berpindah menjadikan 3-4. Yoga Maya, kali ini yang akan melakukan servisnya, lewat seorang Dinda di sana, konsentrasinya sang middle blocker Dinda, lepaskan sudah pendek ke depan, resinya di sana Java, sudah quick ball yang begitu keras cepat dari seorang Rafifa alia Ipeh menjadikan 5-3, kembali meninggalkan dua angka, kali ini sang kapten tim, kapten muda dari Ganevo lewat Rafifa alia
Konsentrasinya Ipeh kali ini dapat servis. Kacang-kacangnya Ipeh. Kita tunggu serunya Ipeh. Lepas sudah ke belakang. Oh, Jessica kali ini. Bola tribun Jessica. Masih kembali terangkat kali ini. Umpan Keisha. Lepaskan di sana serangan lewat Amel. Dan luar biasa kembali. Poli beruntun. Dari anak-anak Ganevo meninggalkan Yoga Maya Yogyakarta. Menjadikan 6-3. Tentunya dari seorang Ipeh yang akan kembali belakang servis. Kacang-kacangnya Ipeh. Masih kita tunggu servis aman atau servis serangan Ipeh. Di sana konsentrasi Ipeh. Lepaskan juga Ipeh. Esinya kembali anak-anak dari Yoga Maya. Kembali poin dari Ganevo. Menjadikan 7-3. Tentunya Martin dengan 4 poin meninggalkan Ganevo. Kembali belakang servis lewat seorang Ipeh. Konsentrasinya Ipeh. Masih di sana Ipeh. Kita tunggu Ipeh. Lepaskan sudah kembali Ipeh. Lepas ke belakang. Namun gagal. Servis error dari seorang Ipeh. Menjadikan poin cuma-cuma untuk Yoga Maya. 4-7. Yoga Maya. Kali ini lewat seorang Destin Aida. Yang akan melakukan servisnya. Kacang-kacang Destin Aida. Lepas ke belakang Java. Kembali umpan Kesa. Bola kuncan. Sebuah kumpul dari Larasati kembali menjadikan bola terbeda 8-4. Tentunya masih separuh mangkok meninggalkan kali Lanang Ganevo. Di tangan seorang Amel kali ini akan melakukan servis. Amel bola sudah lepas. Destin Aida abai ke belakang. Naya masih kembali terangkat. Keisha lepaskan serangan kembali. Java masih terkabur oleh Destin Aida. Ada siapa dan sebuah bola ragu-ragu dari seorang Siva. Ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Ganevo. Menjadikan sebuah poin 9-4 kembali di sana. Kali ini ada Amel Amelia dan tentunya Yoga Maya yang mengambil Siva. Ya baik ya, saudara-saudara kembali karena pertandingan 9-4 di sana memimpin kali ini Ganevo. Di set yang pertama tentunya kali ini lewat seorang Safina. Lepaskan juga Amelia kan. Resim kembali gagal kali ini juga Maya lewat Destin. Kembali poin tentunya untuk anak-anak Ganevo di sana menjadikan 10-4 kali ini. Masih Amelia. Konsentrasinya Amelia di sana lewat sisi kanan lepaskan sudah maju dan kali ini sebuah football dari seorang Amelia kembali berhasil menjadikan poin tentunya untuk Ganevo 11-4 di sana. Masih Amelia, konsentrasinya Amelia di sana lepas sudah kembali resetnya yang kembali tidak sempurna lewat seorang Destin dan menjadikan angka kembali bertambah poin tentunya untuk anak-anak Ganevo 12-4 kali ini. Semakin jauh meninggalkan Yoga Maya kali ini. Masih Ganevo. Ganevo Amelia lepas sudah pendek belakang dan ada apa dengan Yoga Maya? Lagi-lagi receive error kali ini dari anak-anak Yoga Maya menjadikan poin tentunya untuk Ganevo 13-4 di sana. Gantian pemain dari Yoga Maya 10 keluar 2 masuk seorang Sinta. Masih Amelia di sana konsentrasinya ayunkan pendek resipnya Sinta angkat kembali Amoy ada Naura keluar kali ini sebuah serangan menyilang dari seorang Naura kembali poin tentunya untuk Ganevo 14-4 saudara-saudara. Masih Ganevo
Amelia di sana. Ayo kapender racing kembali Sinta. Bola kembali Destin ke belakang, angkat kembali Syawi dari anak-anak Ganevo. Lewat sisi belakang masih tercover di sana ada Siva. Kali ini kembali Naura. Dorong pendek, angkat kembali kali ini Ganevo di sana. Cedor. Masih tercover kembali bola melambung kali ini Syawi. Naura. Sulit-sulit memang bola dari seorang Amoy bagi Naura. Kembali poin tentunya menjadikan 15-4 saudara-saudara. Asih Amelia. Namun apa yang terjadi? Pergantian pemain kali ini 18 keluar 9 masuk seorang Kansa. Konsentrasinya kembali Ganevo di sana. Amelia konsentrasi. Lepas sudah Amelia ke belakang. Dan kali ini servis dari Amelia keluar. Bola berpindah tentunya untuk Yoga Maya. Yoga Maya lewat Sinta tentunya. Konsentrasinya Sinta di sana. Dengan tepuk bola lepaskan pendek ke belakang. Resipnya kembali angkat cantik ke sana. Dan cantik ikual masih tercover. Umpan balik Kansa. Ada Destin. Oh, gagal kali ini ikual dari anak-anak Ganevo lewat seorang Kaisa Dewi. Menjadikan bola untuk Yoga Maya, poin tentunya 6-15. Masih seorang Sinta. Konsentrasinya Sinta kali ini. Ayo kan sudah racing kembali kali ini dari Ganevo. Bola penyelamat. Oh, lagi-lagi gagal kali ini lewat seorang Yawa. Menjadikan 7-15. Kembali kali ini akan melakukan lewat seorang Sinta tentunya. Sinta Yoga Maya konsentrasinya di sana. Masih ambil ancang-ancang, lepaskan sudah ke belakang. Resipnya kembali kali ini angkat lewat bawah. Oh, satu equal kali ini luar biasa. Namun kali ini sebuah equal dari Yoga Maya kembali gagal dan menjadikan bola berpindah kali ini untuk Ganevo. Ganevo kali ini lewat seorang Yahwa tentunya. Lepaskan sudah Yahwa ke belakang. Resip Siva di sana. Ada Destin kembali. Naura di tujuh. Menyilang masih terangkat kembali. Umpan cantik Kaisa. Dan cedor ke belakang. Masih di gol sempurna. Kali ini bola triple ke belakang. Ambil alih serangan kali ini dari anak-anak Ganevo. Umpan kembali saja di sisi belakang. Masih terkabur di sana Siva. Umpan Kansa. Naura menyilang. Luar biasa kali ini. Sebuah serangan dari serang Naura menyerang. Lepas dari cover block anak-anak Ganevo. Dan menjadikan 8-16 kali ini. Kali ini ada serang Al. Konsentrasinya Al di sana. Pergantian pemain kembali kali ini. 12 keluar, 1 masuk seorang Bunga. Konsentrasi kali ini dari Bunga ke konsen. Ambil ancang-ancangnya Bunga di sana lewat sisi kanan diambil tentunya. Putar-putar bola kali ini. Lepaskan sudah kali ini Bunga ke belakang. Resipnya energik luar biasa. Resip sempurna kembali. Tajam. Gagal kali ini cover block dari anak-anak Yoga Maya. Menjadikan bola berpindah tentunya untuk Ganevo. Ganevo kali ini ke belakang lewat seorang Larasati tentunya. Konsentrasinya Larasati di sana. Dengan tarik napas panjang, bola sudah diayunkan. Resipnya Naura umpan Kansa. Oh, luar biasa maksud hati dari seorang Kansa. Namun sayang bolanya melerok dan menjadikan 18-8 kali ini. Masih Ganevo, Larasati di sana. Konsentrasinya Larasati, ayunkan sudah pendek belakang. Oh, lagi-lagi resip yang tidak sempurna dari Yoga Maya. Menjadikan 19-8 dan kali ini tim out diambil Yoga Maya.
Ya baik saudara-saudara, peluit panjang sudah berbunyi, pertanda tema sudah berakhir dan kembali ke arena pertandingan. Kali ini skor sementara masih memimpinkan Evo dengan 19-8. Konsentrasi kembali kali ini lewat seorang Larasati di sana, ambil ancang-ancang Larasati, ayunkan sudah pendek belakang resimnya Destin, Kansa di sana kembali Naura. Gagal kembali kali ini sebab seorang Naura menjadikan 28 saudara-saudara. Masih Kanevo konsentrasinya di sana, namun apa yang terjadi, pergantian pemain 9 keluar 11 masuk seorang Maria Tias. Konsentrasi kembali Larasati, ayunkan sudah panjang ke belakang resimnya Destin, angkat Kansa kembali Naura ke belakang, kembali masih di event sempurna lewat seorang Alifah, lepas sudah ke belakang tajam, masih terus sebuah perbatan dimanfaatkan oleh seorang Tias. Kembali poin tentunya untuk Kanevo menjadikan 21-8 saudara-saudara. 21-8 masih Larasati, konsentrasinya Larasati, ayunkan sudah panjang ke belakang resimnya Naura di sana, angkat Siva kembali Destin, angkat sempurna lewat siapa yang dicucuk kembali jedar Tias lagi-lagi kali ini sebuah serangan menumpuk tajam cepat tepat dan akurat menjadikan 22-8 kali ini. Masih Larasati, konsentrasinya Larasati di sana, ayunkan sudah panjang ke belakang resimnya Naura, opening Kansa kembali TST ke belakang, masih tercover kembali, angkat Tias, jebar luar biasa 3 kali poin dari ini beruntun dari anak-anak Ganevo lewat serang Tias menjadikan 23-8 kali ini. Masih Larasati, konsentrasinya Larasati di sana, umpaskan sudah pendek resimnya Destin, angkat kembali Kansa, Naura pressing belakang, angkat sempurna kembali. Ahai, sayang kali ini sebuah dam maksudnya kali ini dilepas orang Kansa Dewi, namun gagal dan kembali bola berpindah tentunya untuk Yoga Maya. Yoga Maya kawan Banse lewat seorang Naura tentunya, konsentrasinya Naura kali ini dengan tepuk-tepuk bola lewat sektor tengah diambil, konsentrasinya lepas sudah Naura gulakan resimnya kembali sang libero, umpan cantik Kansa dan masuk-masuk kali ini sebuah sentuhan lewat Raveva Alia Wibowo menjadikan set point 24-9. Ganevo kali ini melakukan selewat seorang Fajrin Nurul Ain, konsentrasinya Fajrin di sana, lepas sudah Fajrin ke belakang resimnya kembali kali ini lewat seorang siapa kembali, ada Destin, oh, luar biasa kali ini menyentuh ujung jari dari anak-anak Ganevo, sebuah serangan dari seorang Destin, kembali bola berpindah tentunya untuk Yoga Maya. Yoga Maya kali ini ambil ancang-ancang di sana lewat seorang Kansa tentunya, konsentrasinya di sana Kansa, lepas sudah ke belakang resimnya kembali kali ini Ganevo, jebar, gagal kali ini sebuah angkatan lewat Tias, kembali poin tentunya untuk Yoga Maya 11-24 saudara-saudara. Masih Yoga Maya lewat Kansa tentunya sang kreator serangan, Kansa di sana lepas sudah ke belakang pendek resim Ganevo, sebuah perpadan lagi-lagi sebuah kesalahan kali ini dari anak-anak Ganevo, bertambah angka tentunya untuk Yoga Maya 12-24. Masih Kansa, konsentrasinya Kansa di sana, ambil ancang-ancang Kansa, lepas sudah Yawa Resim, umpan Fajrin, jedor Tias, masih terangkat, lagi-lagi gagal kali ini dari seorang dia awal sang libero menjadikan poin kembali tentunya untuk Yoga Maya 13-24. Masih Yoga Maya, konsentrasinya Kansa di sana, menunggu apa-apa sang wasit Kansa, lepas sudah ke belakang resimnya kali ini Yawa, umpan kembali Tias menyilang, masih terselamatkan, kembali angkat umpan Fajri di sana jebol. Kali ini sebuah serangan lewat posisi 2 lewat Safina Amelia berhasil menutup di set yang pertama dengan skor 25-13.